What's up my friends, welcome back again with me ke bulan bareng crypto and Pulse Coin or Polka Starter from Binance Exchange update in 2024. Look at this, in the time frame 4 hour from Binance Exchange after dump sebelumnya, di mana kabar ini diperkuat oleh Pulse yang bakalan di delisting oleh Binance di tanggal 22 Juli mendatang. Harga daripada Pulse kali ini yang membuat bouncing benar-benar membagongkan dan terindikasi sebagai salah satu fake pump yang terjadi karena koreksi sebelumnya. Kalau kita lihat di update 2024 kali ini, si Pulse kali ini menjadi salah satu crypto yang bakalan diperhatikan oleh para trader karena delistingnya di masa depan. Kemungkinan untuk koreksi daripada Pulse ini untuk turun lebih dalam lagi, next koreksinya bakalan menuju ke sekitaran 0,3 sampai turun di sekitaran di sebelah sini guys ya, paling tidak di 0,3 hingga ke 0,27 sebelum turun lebih jauh lagi di new lows yang akan tiba. Koreksi lanjutan daripada Pulse sudah menanti sebelum si Pulse ini benar-benar di delisting dan bearish market lebih jauh lagi bakalan membuat coin ini rockfall. Segitu saja update price kali ini untuk Pulse Coin yang terbaru di market kali ini yang menghadirkan sedikit green signal, tetapi pengaruh fake pump dari Pulse tidak bakalan terpengaruh dan bakalan koreksi lebih jauh lagi sampai di hari H di delisting oleh Binance. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam update price from Pulse Coin after dump.